Lulusan jurusan antropologi, kerjanya apakah hanya jadi peneliti saja? Padahal prospek kerjanya sangat luas loh. Mau tahu apa aja? Yuk kita bahas. Berikut beberapa pilihan karir yang dapat kamu coba. Yang pertama, sebagai peneliti. Yang kedua, ahli antropologi. Yang ketiga, teknisi museum dan konservator. Yang keempat, ahli forensik. Yang kelima, ahli sejarah. Yang keenam, jurnalis. Yang ketujuh, dosen antropologi. Yang kedelapan, pustakawan, dan lain sebagainya. Jadi, lulusan antropologi tidak hanya jadi peneliti ya guys. Kira-kira kamu mau jadi yang mana nih? Komen di bawah ya. Tonton materi dan pembahasan soal SNBT SIMAK UI lengkap di YouTube adsen.id.